Hai, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Jungle 40. Hari ini kita berada di persempadanan untuk jambatan Marudi. Jadi ini adalah rakaman terkini seperti date pada deskripsi video pada tajuk. Inilah sedikit update terkini lah. Macam mana keadaan pembinaan jambatan daripada Marudi ke Sungai Arang melalui Sungai Baram. Okey, jom kita tengok, saksikan di hadapan sana. Jom, mari kita tengok. Okey. Macam inilah keadaan terkini dari arah Marudi ke Sungai Baram. Jadi hujung sana tu banyak lori parking. Jadi macam inilah keadaan dia. Adalah lori, beberapa lori bergerak. Jadi inilah progres terkini lah. Macam mana keadaan nanti, satu hari nanti mungkin tuan-puan tidak akan dapat lihat inilah. Mungkin masa tu nanti sudah ditutup dengan jalan tar yang berturap. Macam inilah keadaan dia di bulan Ogos, ya. Ogos 2022 daripada Marudi Sarawak. So, bagikan pendapat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi komen. Bagi komen apa yang anda tengok progres terkini mengenai pembinaan jambatan di Marudi Sarawak. Jom kita pergi ke sebelah sana pula. Sebelum pergi ke seberang sana, kita tengok. Ini adalah stesen Petronas yang sebelah bangunan SEDC, tempat sewa peniaga. Kita singgah sini lalu dulu. Kita tengok progres dia. Inilah keadaan nanti kalau kita nak pergi ke Miri guna jambatan tadi tu. Kita akan isi minyak sini terus saja bagi belakang sana. Terus ke jambatan Marudi, menyeberangi Sungai Baram. Inilah keadaan dia. Nanti setiap hari nanti video ini akan menjadi rujukan lah bagi kita semua. Oh, begini rupanya apa keadaan Petronas ini dalam pembinaan. Jadi siapa nak sewa bolehlah, sini ada kedai. Mana tahu ada McDonald's ataupun Petronas ataupun apalah yang berkaitan lah, yang syarikat franchise yang ingin membuat perniagaan sini. Inilah Petronas kita di Marudi nanti. Jadi senanglah kalau nak pergi Marudi, boleh singgah sini isi minyak. Nanti stesen minyak yang ada dekat tebing Marudi dulu, itu tak ada sudah. Jadi kalau kita nak pergi Miri pula, isi minyak dulu sini. Macam tu. Okey, ini nama jalan dia. Jalan dia Kompleks Sukan. Jalan Kompleks Sukan. Jom kita teruskan perjalanan kita pada hari ini. Okay, dari Petronas tadi kita boleh tengok sini laluan dekat SEDC, tempat ruang niaga lah. Jadi ini pula adalah kawasan library, perpustakaan. Kita tengah menyusuri jalan Kampung Cina. Jalan Kampung Cina. Sekarang ni kita masuk laluan Kampung Cina, Jalan Wawasan. Jalan Wawasan. Nanti kalau ikut jalan ni, Jalan Wawasan ni, terus dia akan pergi ke seberang tadi, tempat kita tengok tadi, tempat pembulanya jambatan Marudi. Okay, tadi kita dekat belakang sana, rumah pink tu. Jalan seberang sana tu, JCB. Tadi kita dekat seberang sana tadi tu, bermulanya jalan raya jambatan yang akan dibina untuk menyeberangi Sungai Baram. Tadi kita berdiri dekat sana, tu hujung tu. Okay. Tadi kita dekat sana. Jadi jambatan tu akan pergi ke sini lah, pergi ke Sungai Baram sana, terus ke sana. Macam inilah keadaan dia. Okay, jalan ni agak sempit.
dia lebar dia R3 tapi ada garisan tengah, tapi tak tahulah kenapa dia boleh lulus dalam ni. Mungkin ada kriteria yang boleh buat dia lulus kot, ya. Jadi ini sepanjang jalan nanti sini yang kita tengok dekat skrin. Sana semua akan ditembok. Tembok sampai ujung sana. Jom kita pause kejap, nanti kita sambung balik ke sebelah sana pula. Okey. Nanti jalan tu akan sambung sini, ya. Dari ujung tadi kanan, dia pergi kiri, straight sini. Macam inilah keadaan dia. Nampak kan? Jadi kita berdiri sebelah kanan tu ada yang apa? Kobe tu hijau sana. Straight pergi sini. Ini akan jadi apa? Pemulanya Jambatan Marudi. Jadi kita ambil video. Jadi biasa pembinaan akan ditutup macam ni lah untuk keselamatan sebenarnya penduduk. Jadi memang dia akan tutup macam ni. Di mana-mana pembinaan pun memang akan tutup macam ni. Kurang-kurangnya kita boleh tengok lah, ya, macam mana rupa dia, progress dia. Projek Sungai Marudi, Projek Sungai Baram, Jambatan Baram, Jambatan Marudi, macam inilah rupa dia. Okay. Sedikit sebanyak lah, macam itulah keadaan dia. Okay, sekian saja daripada Janggut 40 hashtag santai-santai di jalan kosong dengan kelajuan 5 km sejam. Okey, semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua sebagai kenangan dan rujukan. Nanti bila jambatan dah siap, video nak kena lihat. Oh, macam tu rupanya projek jambatan di Marudi tu. Jadi bulan Ogos 2022. Semoga proses pembinaan pembinaan jambatan ini akan terus dimudahkan urusan dia. Okey, sekian saja daripada saya, hashtag Marudi with love. Bye bye.